Saat di lapangan saya kaget, penonton kaget melihat burung ini kerja, gedur di atas juri. Penonton juga pada teriak, termasuk dari tim lain lihat. Tapi saya kaget ketika melihat penilaian tidak ada sama sekali panglima ini. Data kosong semuanya. Ketika dilarikan ke sini, katanya nggak ada. Pas dilihat lagi, ada datanya barusan ditulis. Maksud saya, kalau dalam penilaian untuk kualitas burung, netral lah. Buktikan dengan kualitas yang terbaik. Jangan dengan kedekatan, jangan dengan kedekatan, jangan dengan kedekatan. Pemirsa, aparat kepolisian di Cilegon, Banten membubarkan paksa ratusan orang dalam lomba kicau burung. Sebelum dibubarkan, peserta lomba kicau burung terlibat adu mulut dan nyaris baku hantam. Karena polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan kerumunan. Apalagi banyak peserta lomba maupun penonton yang tidak menggunakan masker. Jadi ada sedikit apa ya, namanya kalau lomba burung itu kan rame. Ya mungkin ada yang lewat, terus ketendang, terus sengaja ditendang, terus ribut, apa adu mulut. Berdasarkan peraturan Wali Kota Cilegon, masyarakat dilarang untuk melakukan aksi yang mengundang banyak massa lantaran kondisi saat ini Kota Cilegon masih berada pada zona orange penyebaran COVID-19 yang jumlah kasusnya cukup tinggi. Nama Sauki Permana, Navira SF, berada di Kota Cilegon dalam penangkaran Navira BF. Nama burung Panglima Kumbang. Panglima Kumbang yang sering ikut kontes di mana aja pasti masuk dalam penilaian. Karena burung ini bekerja selalu mengeluarkan dan duduk. Materi-materi itu semua dikeluarkan. Makanya saya kaget melihat burung ini kok dalam ajang ini, dalam penilaian lebih jeli penonton daripada juri. Tadi saat kondisi di lapangan, ceritain dong apa performa kerja burungnya di posisi mana, gagal mana, dan oh gila, posisi semua juga pada melihat. Terutama rekan-rekan dari penonton juga, bukan dari tim juga, banyak yang menilai pasti masuk burung itu. Karena burung ini gedur. Lempar pasti jijik, duduk lagi lebih gedur burung ini. Makanya saya kaget. Kok sampai burung ini panglima tidak masuk? Oke lah, kalau emang benar kita netral dalam penilaian silakan. Kalau emang benar untuk mengejar kualitas, kapasitas dalam penilaian, oke. Kok kita kaget dalam penilaian ini kok terjadi seperti ini? Kalah dengan burung yang seperti apa? Banyak memasukkan dari teman-teman juga, dari luar dari tim Navira juga. Kok burung kayak gitu sampai nggak masuk? Gitu. Om, ini burung udah brodol berapa kali sih? Dua kali burung ini. Ketikannya gimana, untuk perawatan harian? Perawatannya biasa pagi. Pagi tuh 7, sore 7. Dalam seminggu itu jangkrik, dalam seminggu itu kroto 2 kali, ketemunya hari Selasa sama Kamis, terus umbar. Umbar itu ketemu hari Rebo Kamis, itu 2 jam, 2 jam. Oh, burung ini udah pernah ada penawaran ya? Ya, banyak penawaran mau ngeliat kerja dari Panglima. Cuman ya emang bener, kita mau nonjolin penangkaran sih. Karena burung ini hasil produksi, karena dulu tuh belum mengerti namanya bikin ring. Burung ini sering dicampakkan dulu, sempat dipulangkan burung ini. Katanya cewean, tapi ternyata burung ini cowok gitu. Makanya tidak mungkin kita akan keluarkan burung ini. Ketika kita masukkan kandang ternak, kok burung ini jitu? Semua cewek-cewek kita gantang. Itu memukaunya ketika dikrenceng, Burung gila kerjanya. Gedur bener, semua dimuntahin. Juri-juri RI juga tahu dengan burung ini. Terutama juri raja, tahu mereka semua kerja burung panglima ini. Histori prestasi paling membanggakan ketika pembukaan Tanjung Tum. Burung gantangan penilaian dari raja dipilih mana yang terbaik, itu masuk. Burung ini waktu di Banjar masuk. Hat-trick di Tanjung Tum. Hat-trick benar-benar tim. Full gantangan burung ini. Dan materinya juga enak didengarnya, Untuk kerja burung ini. Puas kita ngeliat kerja burung ini. Senjata pamungkasnya apa sih saat di atas?
senjata pamungkas kalau ini nggak bisa dipungkirin, Om. Kapas tembak, kenari, lakbet sama jangkrik. Cililin juga ada. Cililin. Kalau emang benar rata-rata dia mengeluarkan perenjak cewek. Cerrrr, tuh panjangnya minta ampun itu. Nah, untuk settingan lapangan gampang ini, Om. Diablak. Burung ini pas 3 season, 4 season diablak. Masukin jangkrik 4 aja. Udah lihat reaksinya. Kalau udah nyepah, lihat kerjanya. Nyepah. Enggak, ditutup ini mah. Tutup di mobil ini mah. Khusus pas mau turun emang benar harus dibuka. Panglima Kumbang ini saat turun kuat berapa sesi? Kuat, Om. Berapa sesi aja burung ini? Kuat. Cuman karena burung ini baru beres mabung ini. Burung beres mabung, makanya saya juga dari Joki Ucil. Udah cukup satu sesi aja, karena burung barusan kondisi beres mabung. Takut rusak, gitu. Thank you.
panjang ya. Siap, kandang matang. Ganti rumputnya. Siap. Ganti rumputnya. 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 Ganti